Pemirsa, PDIP akan mendirikan sekolah di tiga daerah di Indonesia yang salah satunya dibangun di Desa Mundo, Kecamatan Banyar Buleleng, Provinsi Bali. Ketua DPD PDIP Provinsi Bali, Wayan Koster, menyatakan sekolah yang di Bali tersebut adalah sekolah bagi kader partai agar menjadi politikus yang memiliki ideologi Trisakti Bung Karno dan bekerja benar. Pendirian Sekolah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP akan terrealisasi pembangunannya pada awal tahun 2016 mendatang. PDI Perjuangan rencananya akan membangun tiga sekolah di lokasi berbeda, antara lain di daerah Bantul, Yogyakarta, yaitu sekolah partai, di daerah Batu, Jawa Timur, yaitu sekolah kerakyatan, dan di Bali, sekolah kader partai. Anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Wayan Koster, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai PDIP Provinsi Bali, menyatakan bahwa sekolah kader partai yang di Bali nanti akan dibangun di Desa Munduk, Kecamatan Banjar Buleleng, Provinsi Bali. Koster menjelaskan bahwa kader partai PDIP yang mengikuti sekolah partai akan diajarkan hasil pemikiran-pemikiran Presiden pertama Soekarno, serta menanamkan ideologi Trisakti Bung Karno, sehingga para kader partai menjadi politikus yang bekerja dengan benar. Membumikan ajaran Trisakti Bung Karno ini secara nyata, senyata-nyatanya, sebenar-benarnya, untuk membuat satu kebijakan pembangunan di daerahnya yang betul-betul berpihak kepada rakyat, membela kepentingan rakyat, bekerja untuk rakyat dengan benar, tidak asal bekerja, tapi bekerja untuk kepentingan rakyat dengan benar. Semestinya begitulah seorang kader partai. Wayan Koster menambahkan bahwa pembangunan sekolah akan dilakukan pada awal tahun 2016 mendatang, dan dipastikan pada 2017 nanti sekolah sudah mulai dioperasikan. Dari Jakarta, Wiyosadi Atmoko melaporkan.